Assalamualaikum, hari ini dapur muslimah akan memasak bakwan daun, bawang merah, topping udang rebon. Silahkan ikuti saya sampai selesai ya, biar tidak ketinggalan. Bismillah, memasak dengan bahagia. Bahan yang dibutuhkan, tepung terigu 150 gram, tepung maizena 30 gram, daun bawang merah 100 gram, udang rebon 3 sendok makan, bawang putih 4 siung, bawang merah 5 siung, kaldu jamur 1 sendok teh, air dingin 300 ml, garam 1 sendok teh, merica 1 sendok teh. Daun bawang merah saya rajang. Bawang putih saya parut. Bawang merah saya parut. Masukkan tepung terigu. Masukkan tepung maizena. Masukkan kaldu jamur. Masukkan merica. Masukkan garam. Aduk sampai tercampur. Masukkan air sedikit-sedikit. Adonan bakwan siap digoreng. Bakwan saya goreng. Alhamdulillah, bakwan sudah matang. Rasanya enak sekali, bisa dibuat camilan pagi hari atau sore hari. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.